Kita awali ragam perkara, sejumlah potongan tubuh manusia ditemukan di objek wisata di air terjun Grojogan Sewu di Tawangmangu, lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Namun, belum dapat dipastikan apakah merupakan korban mutilasi atau bukan. Petugas Polsek Tawangmangu bersama tim SAR Karanganyar menemukan bagian tubuh yang diduga pasangan dari potongan kaki yang ditemukan sebelumnya di objek wisata air terjun Grojogan Sewu Tawangmangu. Lokasinya 300 meter di aliran sungai yang sama. Pertama kaki kiri, kemudian bagian badan. Bagian tubuh tersebut lalu dibawa ke RSUD Muwardi. Ambulannya sing ora ta, Pak. Yang pasti potongan kaki itu sekarang sudah ditemukan potongan tubuh yang lain. Tapi sudah dalam bentuk tengkorak ini. Belum bisa dipastikan apakah bagian tubuh tersebut korban mutilasi atau bukan. Polisi masih menunggu hasil otopsi. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Was, 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 was.